Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai soal warteg. Soal warteg psikotes. Di sini ada 8 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ada titik. Ini gambar S, tapi lingkungannya tidak terlalu kayak S. Ini 3 garis lurus. Ini kotak segi 4, tapi dia bold, hitam. Kemudian ini ada 2 garis yang berbeda. Ini juga garis itu berbeda. Ini ada 7 titik, dia hampir lingkaran, dan ini garis melengkung. Tugas kalian di sini adalah melengkapi gambar ini, menjadikannya sebuah gambar dengan awal ini. Apakah ini seperti itu? Oke, di sini saya mau gambar. Jadi ini sebuah balon ya. Ini saya masih nggak mau gambar lagi. Saya mau tulis a smile. Masih mau gambar satu di sini. Mau tulis time. Ini maksudnya di sini di kolom ini kalian akan dinilai tentang kemampuan adaptasi kalian, bagaimana caranya kalian adaptasi. Banyak orang yang gambar ini bunga matahari, tetapi saya mau gambar suatu hal yang beda sendiri ya. Kalau bunga matahari kan sudah terlalu banyak yang gambar, nanti para HRD-nya tidak bisa melihat karakter kalian. Karena ini, semua ini untuk menilai karakter kalian. Kalau kalian menggambar sesuatu hal yang sudah banyak digambar orang, maka mungkin HRD-nya akan berpikir, oh kamu cuma mencontek, oh karaktermu tidak jelas nih, seperti itu. Jadi, usahakan gambar sesuatu hal yang berbeda dari orang lain. Kalau ini gambar gelombang ya, hampir mirip S. Di sini kebanyakan orang gambar burung, tapi saya tidak akan gambar burung. Saya akan gambar. Jadi ini adalah gambar bendera ya. Di sini orang bisa menilai karakter kalian, yaitu misalnya kebebasan. Banyak orang menggambar burung atau hewan-hewan yang bisa terbang gitu, tapi saya mau gambar bendera. Bendera juga saya rasa merepresentasikan sebuah kemerdekaan, kebebasan, seperti itulah.
Di sini mungkin kita bisa gambar ada burung-burung di sini. Ada awan. Di sini ada tiga garis ya, tiga garis, tiga lurus. Banyak orang gambar tangga sampai ke atas sini, tapi saya mau gambar sebuah hal yang tangga juga, tapi bukan tangga seperti yang biasa orang gambar. Jadi ini adalah tangga dua sisi. Ini sisi yang pertama, ini sisi dua, dan puncaknya adalah kesuksesan. Gitu. Kalau kebanyakan orang gambarnya itu tangga naik sini. Itu terlalu mainstream. Kemudian ini kotak tebal di sini hitam. Saya mau gambar ini adalah Dena kelas ya. Jadi kalian kalian gambar sesuai dengan passion kalian, bakat kalian di mana. Misalnya kan kalau kalian guru ya, kalian saya sarankan gambar begini. Menunjukkan karakter kalian sebagai seorang guru kan. Misalnya kalau, tapi kalau kalian misalnya lamar di misalnya perusahaan yang berhubungan dengan kesehatan atau dengan kuliner, kalian bisa gambar yang berhubungan dengan makanan, misalnya ketupat atau yang perusahaan yang membutuhkan banyak tantangan, kalian bisa gambar semacam kalian bisa gambar semacam catur dan sebagainya. Oke, next di kotak kelima. Di sini ada dua garis berbeda ya. Ini maksudnya diibaratkan sebuah konflik. Jadi ini kan berseberangan, garis ini saling bertentangan. Tapi bagaimana kalian bisa menyatukan konflik ini? Jadi kalian harus gambar sesuatu hal yang bisa membuat ini bersatu. Saya mau gambar pedang.
kebanyakan orang gambar suntik, jarum suntik, tapi itu kan sudah terlalu banyak orang, jadi kita gambar satu hal yang berbeda. Kemudian ini ada gambar, ada dua garis, ini melambangkan sebuah perbedaan. Tapi sama gambar di sini. Ini komputer ya, saya gambar komputer. Kemudian ini jadi ini adalah komputer, jadi meskipun ini gambarnya berbeda, tapi ini tetap disatukan oleh kabel seperti itu. Di tetap ada penyatunya. Kalau ini menggambarkan titik-titik, ini menggambarkan emosi, jadi kalian harus satukan. Saya menggambar di gambar terakhir ini ada gambar melingkung, semua gambar pemandangan. Ini ada sawah-sawah. Kalian bisa gambar sekreatif mungkin, tapi juga menggambarkan karakter kalian, passion kalian di apa, di bagian mana, seperti itu. Tapi coba gambar sesuatu hal yang lain daripada yang lain, yang tidak
yang tidak umum digambar oleh orang lain. Setelah itu kalian kasih urut, kasih nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi saya sarankan jangan mengurutnya seperti itu ya, itu terlalu kaku. Mungkin HRD akan melihat, oh orang ini sangat kaku. Coba kasih urut, misalnya dari, jangan juga dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, itu sama saja. Kalian bisa mungkin mulai dari ini, nomor 1. Ini nomor 2. Ini nomor 3. Ini nomor 4, baru acak. Ini bisa 8. Ini 7. Ini 5. Dan ini 6. Kalau seperti ini kan di sini kalian, oh kalian juga bisa ikut, bisa teratur 1 2 3 4, tetapi kalian juga bisa dinamis seperti ini. Dinamisnya itu ini 8 7 5 6. Jadi ada saatnya kita bisa teratur, ada saatnya kita juga bisa dinamis. Jadi tidak kaku dan tidak juga terlalu sembrono bilang. Jangan sampai kalian buat ini 1, ini 3, ini itu kan terlalu kreatif lah, over. Seperti itu. Jadi buat suatu hal yang misalnya kalian di sini urutnya dulu dari sini, kemudian yang lainnya acak seperti itu. And then usahakan jangan ada coretan-coretan ya, selain gambar ini misalnya coretan-coretan yang tidak penting di situ, itu kan juga penilaian kebersihannya, tidak ada coretan-coretan sembarangannya. Setelah itu kalian kasih keterangan, oh ini gambar apa, gambar balon terbang, ini gambar bendera, ini gambar tangga kesuksesan, ini denah kelas, ini pedang, ini komputer, ini cas, ini pemandangan. Kalian tulis keterangan itu. Setelah itu kalian akan disuruh memilih mana gambar yang paling kalian suka, kemudian mana gambar yang kalian paling tidak suka. Setelah itu mana gambar yang kalian paling mudah menggambarnya, kemudian mana yang paling susah digambar. Seperti itu. Itu akan juga menjadi penilaian penting terhadap karakter, seperti apa karakter kalian. Oke, sekian pembahasan kita mengenai pembahasan soal warteg psikotes. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-temannya and ke semua sosial media yang kalian punya. Jangan lupa di-subscribe channel ini, like, share, and comment di bawah ini. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.